Itu Anggun sama Dipta mau kemana ya? Kok Anggun kayak kelihatan seneng banget pergi sama Dipta? Itu Anggun sama Dipta mau kemana ya? Kok Anggun kayak kelihatan seneng banget pergi sama Dipta? Tadi aku sempat lihat Anggun sama Dipta pergi bareng, Nak. Mereka mau pergi kemana, Nak? Anggun kerja sama Mas Dipta. Iya. Tadi aku lihat Anggun sama Dipta pergi bareng. Naik mobilnya juga bareng, Nak. Tapi kan Mas Dipta mau pergi. Fair, mungkin karena aku juga mereka pergi bareng. Maksudnya gimana? Aku gak ngerti. Ini Fair, udah aku malu. Iya, kenapa? Enggak, tiba-tiba aja tuh tadi aku ngidam. Aku pengen makan getuk. Terus Mas Dipta bilang, Mas Dipta mau cariin tukang getuk. Ternyata perginya mungkin sama Kak Anggun. Mungkin ya Kak Anggun mau bantuin Mas Dipta buat cari tukang getuk. Terus tadi Mas Dipta juga sempat bilang sama aku kalau emang tukang getuk tuh sekarang jarang. Aku jadi gak tega deh sama mereka. Kira-kira mereka dapat gak ya tukang getuk? Ya udah Lana, namanya juga kamu ngidam kan gak ada yang tahu. Rasa getuk tuh kayak udah nempel gitu. Di mulut aku nih makanya aku makan anggur dulu sambil nungguin Mas Dipta. Tapi Nak, aku kayak ngerasa janggal banget ya Nak, sama Anggun dan Dipta tadi. Kayak ada yang aneh gitu Nak. Aneh apanya? Kan Mas Dipta pergi sama kakak kandung aku, Fer, Kak Anggun. Kecuali Mas Dipta pergi sama perempuan lain. Baru kamu kasih tahu aku, kita boleh khawatir. Orang pergi sama Kak Anggun. Iya ya. Ya agak janggal aja sih, tapi ya udahlah. Tapi ya udah aku yang salah udah. Mungkin aku cuma takut aja Kalina dan aku ngerasa janggal aja. Iya, nggak apa-apa Fer, makasih ya udah kasih tahu aku. Sambil nunggu Mas Dipta, apa mendingan aku masak getuk sendiri dulu kali ya, jaga-jaga takutnya Mas Dipta sama kamu nggak dapetin tukang getuk. Udah Lana, nggak usah, kamu nggak boleh kecapean. Ibu hamil itu nggak boleh kecapean, jangan aneh-aneh. Tunggu Dipta aja pulang. Karena masak getuk itu cuma sebentar. Ya tapi jangan Lana.